Ceritakan Widodo, apa yang sebenarnya terjadi? Saya tidak terlalu tahu, Yai. Yang jelas, saya mendengar ada teriakan minta tolong dari gubuk sawah Tiga Sri itu. Lalu saya berlari untuk menjumpai teriakan itu. Dan disitulah saya melihat para kompeni yang sedang menodongkan senjatanya pada mereka. Saya mencoba untuk menghentikan. Lalu saya berduel dengan salah satu kompeni. Namun ternyata dia lebih tangguh dari saya. Yang saya ingat, sebelum mereka membawa Tiga Sri, salah seorang kompeni mengatakan kepada saya bahwa dia ingin memperistri Tiga Sri itu. Kurang ajar, serakah sekali kompeni itu. Sabar, sabar. Apakah kalian tahu di mana markas kompeni itu? Saya tahu, Yai. Mereka bersembunyi di desa Purwoyoso. Baiklah kalau begitu, besok pagi kita langsung bergegas pergi ke markas mereka. Kita selamatkan Tiga Sri. Siap, Yai.